akhir-akhir ini mungkin agak sulit untuk kita temui. Seiring perkembangan waktu, rasanya makin banyak orang-orang yang tidak memiliki jiwa gentleman lagi. Banyak orang yang malah mementingkan keributan dan bahkan kebencian. Oleh karena itu, saya sebagai tuan gentleman di sini akan membantu para pria sekalian yang menonton video ini untuk meraih sebuah jiwa gentleman tersebut. Oleh karena itu, kita langsung masuk saja untuk bagaimana cara menjadi gentleman. Pertama, di masa yang penuh teknologi ini, menghormati seseorang itu kadang susah untuk dilakukan. Apalagi perkembangan media sosial, gadget, hal-hal tersebut membuat kita untuk sulit mengerti bagaimana norma kesopanan tersebut. Misalnya, ketika Anda sedang di sebuah minimarket dan sedang antri untuk membayar snack yang Anda ingin beli, dan ada seseorang yang menerobos antrian Anda, hal yang pertama Anda lakukan adalah jangan marah. Perhatikan terlebih dahulu muka, wajah, dan postur orang tersebut. Pastikan berapa umurnya, pastikan apa gendernya, dan pastikan apakah orang tersebut waras. Lalu ketika Anda sudah memastikan bahwa orang tersebut adalah orang waras dan memiliki fisik yang sehat, Anda lalu dekati orang tersebut dan ajak ngomong dengan sopan. Anda tatap matanya lalu Anda berkata, "Permisi Pak, tolong jangan terobos antrian saya dong." 80% atau 85% orang-orang seperti ini akan balik marah. Mungkin dia akan menjawab, "Loh, tadi kan saya yang duluan di sini." Jelas-jelas Anda yang pertama di sini. Ingat, peraturan yang pertama, hormati orang lain. Ketika Anda mendengar orang tersebut berkata seperti itu, Anda harus senyum, lalu jabat tangannya, lalu Anda berkata, "Izin ya Pak." Lalu Anda tonjok langsung. Ingat, yang penting Anda harus sopan. Kalau orang tersebut sudah tidak bisa lagi diajak berbicara dengan kesopanan, berarti Anda harus memukul kepalanya dengan kesopanan juga. Pastikan Anda memukul tepat di pipi kanan atau di pipi kirinya dengan sopan dan gentle. Pastikan otaknya jangan kena karena itu bukanlah cara yang gentle. Dari kecil kan kita diajarin untuk sopan terhadap kepala orang. Walaupun banyak yang berkata, tapi kan pipi juga bagian dari kepala. Tapi pipi bukan otak. Otak adalah yang paling penting dari kepala. Jadi tidak apa-apa. Kedua, cintailah kedamaian. Masih menggunakan contoh yang sebelumnya, setelah Anda selesai memukul orang yang tidak mau antri tersebut, Anda tatap matanya, Anda lakukan senyuman Anda yang setulus-tulusnya, lalu Anda sodorkan tangan kanan Anda dan angkat tubuhnya, lalu Anda salam dia lalu bilang, "Saya minta maaf ya mas, masnya sih nggak mau antri." Lalu saya yakin 85-90% Anda mungkin akan ditonjok balik. Tapi jangan takut, masih ada kesempatan 10-15% Anda tidak akan dipukul kembali. Oleh karena itu, jika Anda hoki dan dapat kesempatan 15% tersebut, kemungkinan besar orang itu akan berkata lagi, "Ya mas, maafin saya sih gak mau antri soalnya." Dan kedamaian pun akhirnya terjadi. Ingat, seperti kata tuan gentleman, kadang kedamaian tidak bisa dicapai tanpa kekerasan. Sehabis hujan, datanglah pelangi. Atau sehabis gelap, terbitlah terang. Bukan itu, yang penting adalah Anda harus menjaga kedamaian. Walaupun mungkin kedamaian itu tercapai hanya dengan kekerasan. Lalu, pelajaran yang ketiga atau yang terakhir. Dan ini pelajaran yang paling penting untuk seorang gentleman. Apakah itu? Yaitu sifat gentleman terhadap seorang wanita. Ketika Anda sudah menerapkan dua pelajaran sebelumnya, yang pertama adalah jadilah orang sopan, dan yang kedua adalah cinta kedamaian, Anda gabungkan kedua hal tersebut dan Anda berikan segalanya kepada seorang wanita. Ingat, sifat seorang gentleman akan dicerminkan oleh bagaimana mereka berinteraksi dan melayani para wanita. Semisal, masih di minimarket yang sama, kalau Anda beruntung untuk tidak dipukuli balik sama orang tersebut, lalu Anda secara tidak sengaja melihat seorang wanita di kejauhan yang terlihat agak kesusahan untuk mengambil snack di rak paling atas. Ingat, sebagai gentleman, ini adalah ujian terakhir bagi kita. Anda harus datang ke wanita tersebut, dekati perlahan, lalu tanyakan dengan baik, "Mbak, apakah Mbak perlu bantuan?" Ingat, kita menanyakan hal ini hanyalah basa-basi. Sebagai seorang gentleman, semisalnya pun Mbaknya mengatakan bahwa dia tidak kesulitan, Anda harus tetap membantu Mbak tersebut karena seorang gentleman dapat melihat kesusahan di balik seorang wanita.
Seperti Tuan Gentleman katakan, wanita itu seperti sebuah wafer, berlapis-lapis, dan ketika kita membuka lapisannya, sulit. Yang dibalik mereka gelap bagaikan sebuah abu. Jadi ketika wanita mengatakan tidak, 80% biasanya mereka mengatakan hal kebalikan dari itu. Jadi setelah mbaknya mengatakan, ya mas saya kesulitan, Anda harus langsung sigap, Anda sodorkan tangan Anda ke atas, Anda ambil snack yang mbak itu inginkan, Anda berikan kepada mbak itu sambil tatap matanya dengan sangat erat. Dan tepat setelah mbak itu berkata, terima kasih ya mas, Anda langsung berlutut, Anda raih tangan kanan mbak tersebut, Anda lalu tarik tangannya, lalu Anda cium dan perlahan. Sama-sama, my ladies. Sama seperti kejadian sebelumnya, 90% biasanya Anda akan ditampar. Tapi ingat, untuk menjadi seorang gentleman, Anda harus berani mengambil resiko. Dan kalau Anda sedang bad luck, dan Anda memang ditampar setelah itu, dasar bejijikan! Ingat, sebagai gentleman, Anda cinta kedamaian. Yang Anda hanya bisa lakukan, Anda tahan kesakitan pipi Anda setelah ditampar, lalu Anda raih tangan kiri mbak tersebut, dan cium lagi. Jangan, nanti ada digebukin satu minimarket. Dan kalau Anda sangat beruntung dan Anda mendapatkan 10% yang tadi, Anda tidak ditampar, mungkin jiwa gentleman Anda telah berhasil tersampaikan ke jiwa mbak tersebut. Dan mungkin mbaknya juga tertarik dengan Anda. Dan mungkin kalau Anda seorang gentleman yang jomblo, Anda mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pacar. Jadi ingat, untuk menjadi gentleman, pertama, kita harus sopan. Kedua, kita harus cinta kedamaian. Dan ketiga, kita harus mengombinasikan kedua hal sebelumnya untuk kita berikan semuanya kepada para wanita. Dan mungkin Anda bisa menjadi seperti saya, Tuan Gentleman. Woi, tolong ambil mama jemuran. Iya. Cepat. Mana cepat? Iya, bentar. Aduh. Ingat, begitu cara jadi gentleman ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya, kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.